ada banyak orang baik di bumi ini. Jadi kalau Allah menciptakan berbagai macam makhluknya, malaikat, jin, manusia, hewan, binatang, tumbuhan, banyak orang hebat dan banyak orang baik. Hari ini, sore ini kita ketemu orang-orang baik. Channel dari sahabat teman. Nah, di tayangan awal kita melihat seseorang yang sedang bergaul, menciptakan suasana sore dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Guru ngaji, boleh dikenali? Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulid. Saya tinggal di Jalan Mangga, Lorong 4, di Kelurahan Kemonji. Kota Palu. Kota ya? Palu, ya betul. Tempat tanggal lahir saya, Palu. Tanggal 15 Juni tahun 2000. Hah? 2000? 2000. Umur kamu berapa? Umur saya 21. 21 bulan tahun. Bulan Juni yang akan datang ini 22 insya Allah. Teman muda kita lagi, teman muda yang hebat, berprestasi. Kita gali siapa Muhammad Maulid. Jadi saya panggilnya siapa ini? Boleh panggil Maulid saja. Saya panggilnya kakak, karena adik-adik panggilnya Ustadz ya. Ini ya panggilan Ustadz ini hanya bagi saya, hanya saya khususkan untuk di area masjid saja. Kalau misalnya kita sudah di luar masjid, jangan panggil Maulid, jangan panggil Ustadz Maulid, panggil Kakak Maulid. Kakak Uli saya panggil, biar lebih akrab. Boleh begitu, Kakak boleh, Uli. Boleh, boleh. Nah, Kak Uli gini, kita hari ini temanya adalah tentang sesuatu yang nanti sesuatu itu ada di thumbnail, di judul tayangan kita. Channel Dedi Sapa Teman. Kakak Uli ini kalau ditanya profesinya, multiprofes. Jadi kalau banyak orang yang sudah pernah kita ketemui, multitalent, salah satunya, salah duanya, Kakak Uli. Nah sebelum ini kita pernah ketemu, Kakak Uli sedang ngojol. Benar? Nah, betul, betul, betul. Itu profesi apa? Maksudnya profesi sampingan, gini. Prioritas. Kalau ngojol itu, saya ambil untuk bahan sampingan. Itu utama saya sebagai guru mahasiswa, ngaji. Tidak mahasiswa. Oh iya. Ya, saya kan kuliahnya ada di UIN Dato' Karena Palu yang Iya lama. Jadi sebenarnya di usia 21 tahun ini sudah duduk di bangku kuliah seberapa lama? Tahun keberapa jadinya? Tahun ke-3. Tahun ketiga itu semester 6? Semester 6, betul. Berarti tidak lama lagi akan meluluskan kuliah ya? Sudah KKN? KKN-nya tahun ini. Oh iya. Kakak Uli, seorang mahasiswa, ojol, dan guru ngaji. Coba kita tanya yang kedalam-dalamnya. Yang prioritasnya di mana sebenarnya? Yang diutamakan? Oh, okay. Yang diutamakan ini ya. Kampus yang itu utama. Oh, yang utama adalah kampus, mahasiswa. Betul. Jadi otomatis mengajar ngaji sebagai sampingan. Ya, sampingan sambil ojol itu sampingan juga. Jadi dua sampingan. Dua sampingan. Samping kanan kiri gitu ya. Samping kanan samping kiri agar tidak goyang. Iya, Kakak Uli, Kakak Uli. Saya mahasiswa sudah banyak ketemu. Saya ketemu ojol juga sudah sering. Saya mau gali tentang Kakak Uli sebagai ustadz. Tadi ya, saya ngelihat Kakak Uli ini ngajar kelas usia. Umur berapa yang diajar? Itu yang diajar itu minimal umur 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Tunggu. Yang diajar sama Kakak Uli umur berapa? Umur 7 tahun. Sampai 12 tahun. Berarti yang tadi di kelas tadi adalah umur 7 tahun sampai 12 tahun. Oh, kalau yang tadi 7 tahun sampai 8 tahun. Oh iya, jadi kalau yang 12 tahun yang saya bilang ini itu kelas lain. Oh, tapi iya, itu masuk dalam agenda ajaran saya. Siap. Ngobrol-ngobrol sama guru ngaji jadi seru-seru menegangkan. Ya. Ini generasi muda kita kan
beda generasi. Jadi kalau saya selisih umur sama kamu mungkin hampir 20 tahunan. Kalau kamu selisih umur sama murid-murid ngaji berapa tahun? Saya selisihnya sekitar 16 tahun. Jadi generasi kita beda. Gini, di zaman saya ngaji ya, dulu belum ada kayak istilahnya mengenal apa itu melanggar hak anak-anak, apa itu artinya kekerasan untuk anak-anak. Jadi kita kalau ngaji, guru ngajinya agak keras. Kak Uli seperti apa metode mengajian? Oh, kalau begini ya, semua pengajar itu kan beda-beda. Ada yang sifatnya spontan ke anak-anak, ada yang sifatnya halus ke anak-anak. Nah, kalau saya bisa dibilang bukan meninggikan gitu ya, tapi memang ke anak-anak itu halus. Jadi setiap misalnya ada anak-anak yang bandel, anak-anak yang tidak mau mendengar gitu, walaupun senakal apapun dia, sejahat, maksudnya sejahat, sebandel apapun dia, tidak pakai kekerasan kalau mau menegur, pasti langsung dengan kita kasihkan nasihat yang bisa dia pahami, yang bisa masuk dalam ingatannya. Karena jiwa dan pikiran anak-anak itu gampang terpengaruh ya. Ya. Nah tadi saya lihat nih Kakak Uli, ada beberapa kelompok yang diajar, ada juga ustazah-ustazah mengajar kelompok yang sudah agak besar, anak-anak usia mungkin 10 tahun sampai 12 tahun. Itu siapa? Yang mana? Yang diajar. Yang diajar. Ada pengelompokannya gitu. Oh, pengelompokannya itu tergantung bacaannya. Kalau misalnya tadi yang Om Deddy lihat langsung, itu pengelompokan ikhra. 1, 2, 3, 4 sampai 4. Kalau 5, 6 sampai Al-Qur'an 1, 2, 3, 4 yang seperti saya bilang tadi, itu jam pertama yang sudah selesai. Saya mau tahu sudah seberapa lama berprofesi atau ditunjuk sebagai guru ngaji? Saya ceritakan mulai awal ya. Ya. Oke. Pada tahun 2019 ya. Anak. Saya awalnya itu tidak ada kerjaan. Oh iya. Hanya seperti siswa yang habis lulus entah mau kemana. Oh, jadi lulusnya di tahun 2019. Ya betul. Lulus saya SMK 3. Tahu SMK 3 STM sana? Ya. Oke. Jurusan teknik sepeda motor. Yang kita lihat profesi di pinggir jalan. Ya, bengkel. Oke. Mekanik. Nah, jadi gini. Setelah lulus SMK lalu, kan itu sempat gempa itu. Iya. Okay. Setelah gempa malah. Oke. Okay. Nah, di situ kan saya sempat ada namanya PKL atau magang. Di SMK sana. Itu kan gempa tahun 2018. Oke. Okay? Nah, pada saat itu yang dulu cita-cita saya ingin jadi mekanik tumpah di situ. Pada saat gempa situ. Berarti ini ya, rasa hidup ini sudah sangat sulit setelah gempa. Setelah gempa itu. Berubahnya entah kenapa, saya sempat malam itu mikir gini. Oh, ada sesuatu hidayah gitu? Ya, seperti gitu. Coba ceritakan. Jadi gini, saya lihat itu, palu itu berantakan memang, betul-betul. Saksi bisu. Maksudnya, betul-betul kuasa Allah itu diperlihatkan kan? Jadi tiba-tiba cita-cita saya itu melenceng, yang saya profesi saya mau jadi mekanik. Tapi tiba-tiba, memang cita-citanya jadi mekanik. Ya, jadi mekanik. Ya, lanjutkan. Ya. Itu cita-cita itu musnah. Cita-citanya terbengkalai istilahnya. Jadi kemana mau jadi mekanik juga, apa yang diharapkan jadi mekanik? Terus selanjutnya? Nah, pada saat itu malam, saya mikir di situ. Setelah sholat. Tahajud ini? Enggak, sholat tahajud biasa. Jadi saya bilang, ini dunia ini makin hari makin tua. Iya. Kalau saya masih mau melanjutkan cita-cita saya mau jadi mekanik, atau itu kan mekanik saya tahu itu hanya profesi. Iya, pekerjaan. Pekerjaan. Dunia. Dunia. Oke.
Ini tidak harus dipengaruhi oleh seseorang atau lingkungan keluarga. Tidak. Itu ini datang itu tiba-tiba saja menubruk. Tiba-tiba setelah gempa itu. Siap. Profesi saya mau jadi mekanik. Kena gempa. Ya. Tapi kenapa akhirnya memilih jalur pendidikan lanjutan? Jadi gitu. Mahasiswa. Setelah lulus itu, lulus SMK ya. Saya mencoba jadi animator perdana, jadi marketing selama sebulan. Enggak lama. Mulai di situ saya mencoba mencari uang, bagaimana penatnya, bagaimana enaknya mendapatkan uang itu. Sudah. Akan tetapi saya merasa ilmu saya masih sedikit untuk agama. Ilmu saya masih sedikit untuk agama. Tunggu. Kita kan punya keluarga atau lingkungan-lingkungan positif. Kan biasa ada teman-teman yang religi nih, ada teman-teman nakal nih. Iya, betul-betul. Nah, kamu gaulnya di mana? Kamu langsung menjudge saya kurang ilmu agama. Saya maksudnya kurang ilmu agama, pengetahuannya. Memang teman-teman saya banyak yang baik. Ada pula yang bisa dibilang tidak baik. Tapi saya bisa memilih yang kemana mana penjahat, yang mana ke arah mana yang saya lalui. Itu pada saat itu saya pikirkan dunia ini semakin tua setelah gempa itu. Kalau saya meninggal, saya akan membawa apa nanti? Kalau misalnya saya hanya mengejar profesi saya. Ini anak muda begini saya mau tempeleng. Ini nasihat penting yang bukan seumuranmu yang harus menyampaikan. Tunggu, sampai di situ. Kamu dipengaruhi oleh siapa? Apakah kamu pergi ke acara tausiah, acara kunduri, atau ada guru religi, atau penasehat religinya? Memang saya dapat itu dari gempa itu. Nah, kakak Uli jadi tersadarkan bahwa hidup ini sementara. Betul. Nah, seperti apa sadarnya? Sadar saya itu, saya hanya melihat kuasa Allah yang jatuh pada tahun 2018 itu. Semua orang juga ngalamin, tapi nggak se-ekstrim kamu. Kok bisa berubah jadi... Cuman gini, dunia ini sementara, kan? Kalau kita hanya ke situ saja, mau ambil profesi ini, mau ambil pekerjaan ini, lantas, untuk menghadap Sang Ilahi kelak, kita harus tahu apa. Gitu. Ini tadi ya, saya mau ulangi lagi. Saya mau gampar ini. ini nasihat begini bukan seanak muda gini yang nyampain. Jadi apa istilahnya, sok-sokan ini anak muda. Gini, tentang ilmu agama, tentang ilmu kecakapan mengajar, kamu dapatnya dari mana? Sementara umur kamu waktu itu 18-19 tahun. Kakak Uli memang fasih membaca Al-Quran. Insya Allah fasih. Itu dari kecil memang sudah terbiasa atau setelah habis gempa juga? Oh, enggak. Tentunya enggak. Seperti apa? Tentunya waktu TK, saya di situ mulai dimasukkan di taman pengajian seperti begini oleh orang tua saya. Iya, berarti orang tua menyadari bahwa generasi berikutnya nanti waspada, tidak seperti generasi kita dulu. Ya. Terus itu. Disekolahkan di taman pengajian. Taman pengajian. Awalnya saya dua kali pindah ini. Ya. Tempat ngaji saya dua kali pindah. Awalnya di Jalan Lombok, setelah itu pindah di Jalan Mangga. Di Jalan Lombok ini saya lama mengaji. Mungkin ada sekitar 2 tahun masih 6 juz. Setelah saya pindah ke Jalan Mangga, di situ saya 1 tahun sudah tamat 2 kali. Khatam 2. Betul. Al-Qur'an 30 juz. Dan di Ramadan hatam beberapa kali juga. Kalau di Ramadan itu sebulan sebulan sekali. Kan Ramadan sebulan. Iya. Nah, sudah. Jadi satu malam satu juz. Insya Allah. Metode yang dianjurkan para kiai. Dan terdengar suara tembakan ya, lagi berburu. Posisi kita ada di masjid di Ukraina. Masjid Raya Kota Palu, nanti dipugar, jadi kondisinya masih seperti tampilan di belakang kita. Kakak Uli, kita lanjutkan ya. Mengajar, mengaji, keilmuan tentang bacaan, tajwid, bacaan Quran sudah didapat. Kalau masalah bacaan,
tajwid, kefasihan. Sambil bisa, belajar. Sambil bukan, itu bisa dikatakan proses 50% setengah-setengah. Tapi kan waktu di zamannya dari TK terus lanjut ke SD khatam Quran. Bisa dibilang menghafal juga. Maksud saya sedikit-sedikit saya ada punya hafalan. Iya, ada. Sedikit-sedikit. Kita tahu istilahnya. Nah, akhirnya setelah kejadian gempa yang menelantarkan kota Palu ini, apa yang terjadi? Kamu memilih jalur yang baik-baik saja. Betul. Jadi guru ngaji. Diajak oleh seseorang? Enggak. Nah, seperti apa? Nah, ini awalnya bukan diajak atau ada yang ajak. Awalnya itu saya masuk di IAIN, yang mana awalnya jurusan saya kan Om tahu? Ya. TSM, Teknik Sepeda Motor. Ya. Tiba-tiba nganggur sebulan itu, lalu pendaftaran IAIN hampir tutup. Mungkin saya sedikit lambat satu minggu kalau enggak stok berkas itu. Mungkin saya sudah lambat. Tapi memang berniat untuk jadi mahasiswa melanjutkan pendidikan atau dalam keadaan keterpaksaan setelah? Oh, tidak. Nah, seperti apa? Tidak. Nah, tentunya saya ingat juga pesan orang tua dulu. Ya. Yeah. Beliau pengen lihat semua anaknya itu kalau bisa minimal itu lulus kuliah sarjana. Itu pesannya. Makanya itu dunia kan ini kita enggak tahu mau sampai kapan. Yang intinya dunia ini hanya sementara. Okay. Nah, maka di hati saya itu entah kenapa jurusan yang melekat di hati saya itu pendidikan agama Islam. Tapi memang sudah niatan saya ini setelah terbentur sama keadaan tadi gempa, akhirnya memilih kayaknya memperbaiki kehidupan dan sebagai amal ibadah di hari nanti, ya memilih jurusan pendidikan. Iya, sudah. Itu sudah niat. Gini. Sebelum gempa, bukan apa ya, Pak? Pak Om, kamu panggil apa siapa? Ini bukan gampar lagi ini. Apa? Janganlah. Terus? Sebelum gempa itu, bisa dikatakan orang tua itu sukses dalam mendidik anak-anaknya. Sebelum gempa itu orang tua bisa dikatakan lebih akrab, kita saudara ini, bro. Kakak Uli, berapa bersaudara jadinya? 3, satu adik, satu kakak. Sementara kakaknya sudah lulus juga kakaknya, pendidikannya. Kan bulan depan insya Allah, orang bulan, tua. Bulan depan insya Allah wisuda. Dari UIN juga? Bukan. Dari? UNTAD. Universitas Tadulako. Tadulako. Okay. Jurusannya juga pendidikan? Jurusan tidak, pendidikan biologi. Oh iya. Perempuan? Perempuan. Nah adiknya? Adiknya masih kelas 3 SMP. SMP 3. Iya. Nah, akhirnya memilih jalur pendidikan. Setelah itu, proses perjalanan keterkaitannya jadi guru ngaji seperti apa jadi? Nah, awalnya itu saya masuk kuliah bukan untuk mau ambil profesi harus jadi guru nantinya. Enggak. Tapi yang intinya yang penting saya ambil adalah ilmu agamanya di dalam situ, pendidikan itu. Enggak. Sejak niat saya pas masuk di kuliah itu masuk pendidikan agama Islam, ambil jurusan ini, bukan untuk niat mau ambil profesi kelak mau jadi guru. Enggak harus mau jadi ini, mau jadi apa, pegawai apa, enggak. Intinya saya harus dapat ilmunya gitu. Seru bincang-bincang sore hari. Bergaul sama kelas ngaji sejak kapan? Maksudnya kelas ngaji seperti bagaimana? Mengajar, jadi tim pengajar. Oh gini, ada ceritanya. Ada rekrutmen atau ketemu siapa? Enggak, ya, jadi gini. Awal saya mengajar di masjid ini pada saat saya mendaftar kuliah juga tahun 2019. Berarti sebelum jadi mahasiswa sudah jadi guru ngaji? Tidak, jadi mahasiswa 2 bulan jadi guru ngaji setelahnya. Terus itu yang diajak? Pada saat itu saya punya teman senior nih. Senior saya tapi teman. Saya punya teman senior di kampus. Awalnya saya lihat story WA-nya, dia mengajar anak mengaji. Jadi pikiranku, yang ada di benakku, ternyata enak ya. Enak ya jadi guru mengaji sambil kuliah. Nah,
kuliahnya hanya sampai siang, pulangnya itu hanya ngajar mengaji, entah cuman 2 jam, 3 jam selesai. Paling lama itu 1 jam. Dan itu pikiranmu habis asar sampai dengan menjelang maghrib begini. Yes. Nah, terus di pikirannya Kakak Uli waktu itu, ini passion saya. Nah, kan saya niatan untuk menjadi manusia yang sebenarnya dan bisa beramal ibadah sebagai bekal saya. Gitu. Dan mau saja jadi guru ngaji. Enggak. Tentunya ada niatan juga. Nah, awalnya kan saya sudah tahu ini. Kalau bahwa jurusan saya di kampus pendidikan agama Islam. Ya. Nah, jadi saya sebelum mengojol itu mau cari sampingan. Ya. Nah, sampingan saya melihat teman saya ini tertarik, saya WA dia. Saya bisa enggak diajak bantu-bantu ngajar di masjid. Ya, ya. Oke. Okay. Waktu itu enggak kepikiran entah itu. Ini pengabdian. Jadi ya, kalaupun upah pamrih di belakang hitungannya. Ya. Nah, terus seperti apa? Setelah itu saya WA dia. Saya tanya, "Mas, bisa menerima pengajar lagi di situ untuk bantu-bantu?" Nah, katanya bisa. Langsung datang ke pembina langsung. Dia kasih nomor pembina langsung, saya WA pembinanya. Dan kamu lolos seleksi. Ya. Ini melalui audisi banyak-banyak orang diseleksi. Oh, atau langsung diterima saja? Enggak. Enggak, di utama dites dulu, ngajinya dulu. Oh iya. Dites dulu. Dan bacaannya. Kamu sudah punya kemampuan tentang itu. Insyaallah sudah punya. Alhamdulillah. Jadi pada saat itu saya hubungi pembinanya. Katanya datang besok habis asar ke masjid. Dia lihat saya, dia tes bagaimana cara saya menyampaikan mengajar anak-anak bacaan. Sudah, setelah itu dikatakan besok lanjut. Berarti setelah hari itu, hari-hari berikutnya adalah Ustaz dipanggil sama. Dipanggil dalam masjid. Ustaz. Biasanya sebagai tim pengajar, kan sudah banyak yang sudah naik kelas. Berarti didik anak didiknya Kakak Uli sudah banyak juga yang sudah naik kelas, yang hafalan sudah lima. Malahan sudah ada yang lulus, sudah maksudnya Al-Quran 4, tapi sudah ada yang selesai. Jadi anak-anak yang sempat diajar sudah ada yang lulus, ya, sudah selesai. Bahkan sudah tampil di mana-mana gitu. Ya, betul. Yang dicari di kehidupan itu ya itu. Senyaman apa kita melanjutkan kehidupan, bisa berbagi ilmu, berbagi rezeki, berbagi keberkahan, berkah-berkah Allah juga kita tebar. Kakak Uli, berbagi kemampuan membaca Al-Quran menjadi ustaz. Setelah direkrut, kamu nyaman-nyaman saja. Kalau nyamannya, ya pasti nyaman lah. Soalnya kenapa? Semua pekerjaan itu, profesi apapun itu. Yes, tampilannya dimundurin biar ke, nah gitu. Profesi apapun itu. Ya, dicintai. Jika dikerjakan dengan setulus hati, ikhlas, aja. Ikhlas, nyaman, pasti enak juga. Apalagi yang kita bawakan ini adalah ilmu dari Tuhan. Bagaimana nanti kalau kita sudah, intinya tidak adalah di dunia ini, lantas bekal apa kan yang akan disandingkan di hadapan Tuhan langsung? Itu ya jawaban anak muda, ustadz muda kita. Gini Kak Uli, tentang kebutuhan manusia itu kan punya hati, pikiran, dan perasaan. Saya ngelihat Kak Uli ini sudah tenang. Jadi ketenangan itu didapat dari sebagai ustadz, dari bawaan setiap hari. Profesi ojol juga. Di keluarga, Kakak Uli berarti lepas dari tanggung jawab orang tua. Bisa mandiri? Masih. Kalau tanggungan orang tua itu masih. Masih. Cuman yang mendorong saya untuk kerja ojol, kita bicara tentang ojol ini ya, kerja sampingan apa gitu ya, ya, ya. Saya mikirnya ini gini, orang tua saya semakin hari makin menua. Nah, mungkin saya dengan umur yang beranjak dewasa lagi dan lagi
ya mungkin saya harus terbebankan orang tua saya terus minta uang, biar bensin minta lagi. Nah, jadi saya beretikat kalau cuman bensin itu, uang jajan itu, soalnya bisa lah, bisa sendiri tanpa membebankan orang tua. Ya, tapi dengan kegiatan ini orang tua tahu bahwa Kak Uli juga sudah punya kegiatan sebagai ustadz guru ngaji, sebagai juga driver ojol, dan juga yang pokoknya membahagiakan orang tua melihat kamu pakai toga suatu saat nanti. Amin, itu salah satu tujuan untuk membahagiakan orang tua. Ya. Dan salah satu permintaan orang tua. Pasti insya Allah dikabulkan satu-satu. Ya. Gini Kak Uli, sampai di batas ini, pertanyaan saya ulangi ya. Kamu nyaman-nyaman saja menjalani kehidupan? Ya, salah. Saya nyaman-nyaman. Di mana bagian kamu merasa tertekan dari ketiga yang kamu jalani secara bersamaan? Kalau yang bagian tertekan ya? Ya, bagian pasti kamu ada. Merasa, aduh, kenapa hidup saya begini, tidak seperti dia, tidak seperti sana teman saya yang ini, saudara saya. Enggak pernah ketemu masalah yang berat. Jadi kalau saya bisa begini, setiap apa yang saya alami, yang saya terima, entah itu masalah atau bukan, pasti saya tetapkan itu untuk bukan jadi masalah saya. Berarti bisa dibendung ya? Maksudnya ya, kalau saya selesaikan, saya anggap itu bukan masalah. Ya, betul-betul. Nah. Jadi kalau saya anggapnya begitu, setiap masalah bukan saya jadikan masalah. Ya. Ya. Saya merasa saya itu tenang gitu. Jadi enaknya itu pada saat kita entah kena musibah, ojol seperti bocor ban apa, ya, keserempet, keserempet apa. Sebenarnya sih masalah. Cuman kalau tidak mau jadi masalah, apa susahnya cari bengkel lah. Dan saya juga mekanik. Gitu ya. Kembali ke Ustadz guru ngaji. Nah, bergaulnya sama anak-anak, kan ada jiwa anak-anak yang gampang sedih, ada jiwa anak-anak yang kuat, biar dimarahin juga tetap bandel. Seperti apa mengatasi masalah-masalah kayak gitu? Jadi kalau mengatasi masalah-masalah begitu, setiap anak kan punya jiwa yang beda-beda. Ada yang baik, ada yang pendiam, ada yang nakal, bandel, itu kan semua. Jadi bagi saya semua itu saya jadikan anak-anak yang sama, jadi kelompok satu. Jadi untuk menghadapinya, mau dia bandel atau baik, tidak harus saya, misalnya, oh yang bandel harus saya pukul, harus saya main fisik, tidak. Ya, yang baik saja disayang, yang nakal ya, enggak. Tidak seperti itu. Jadi semua yang seperti saya bilang tadi, satu dikelompokkan. Semuanya itu sama, mau baik, mau jahat, mau bandel, sama. Cuman bedanya nasihatnya, penasehatnya. Dan sampai di situ penasehat. Kak Uli berarti sudah bisa menasehatin anak-anak. Ya. Itu dievaluasi, dinilai oleh kakak pembina lagi. Betul. Prestasi Kakak Uli siapa yang menilainya? Oh tidak ada, tentu tidak ada. Terus, saya ingin lihat kinerjanya Kakak Uli sama siapa? Oh tidak ada, tidak. Kalau masalah pengajar itu, mau dilihat apa? Mau melihat evaluasinya, kinerjanya saya gimana? Ya. Tidak dapat ini. Kalau tidak dilihat langsung orang tua. Nah, sudah sampai di sini batas ini, dilihat langsung orang tua. Adakah ponakan, kerabat, adik-adik Kakak Uli yang juga ikut ngaji di sini? Ada, tetangga ada. Ada. Dan itu dikelompokkan juga. Dianggap sama saja semuanya. Iya, dianggap sama saja. Maksudnya begini. Kalau keluarga dan tetangga dan teman, bukan teman, anak murid biasa, ya. Itu beda. Oh, gitu. Maksudnya melihat ustadznya itu sudah beda. Oh ini saya kenal, saya tidak bisa begini, saya tidak bisa begini, itu tetangga saya.
kalau yang belum kenal begini, seperti ada anak-anak kan datang robot apa itu kan beda. Itu satu kali di kesteguran. Gede jam begitu besok nanti kalau begini akibatnya patah begini. Nah, selanjutnya nih Kak Uli. Kan anak-anak seringnya keceplosan juga atau laporan ke orang tua. Hmm. Pernahkah dilabrak sama orang tua? Tidak pernah. Berarti Kak Uli dari percakapan kita saya nilai Kak Uli baik orang. Tapi saya sudah gampang. Bukan baik. Ini bukan pujian, bukan. Jadi sombongan nanti. Gini. Anak-anak itu kan jiwanya masih halus, masih bisa dibentuk. Kalau besi itu masih bisa dilengkukan, diluruskan lagi. Kan anak-anak kadang-kadang nilai jangan mau diajar sama kakak itu. Jangan mau diajar sama ustazah ini. Pernahkah kejadian ketemu seperti itu? Tidak. Jadi anak-anak semuanya mau saja diajar ustaz, ustazah, siapapun boleh. Iya. Ada satu ustaz di sini, teman saya, yang saya bilang tadi tidak datang. Iya. Dia itu paling dianti dengan anak-anak. Nah, soalnya kenapa? Begini. Dia itu setiap ada anak-anak bermasalah, bandel, main fisik. Terima kasih untuk channel dari teman-teman. Assalamualaikum.